bersama dengan tujuan gembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Saatnya kita panggilkan host kita, Kak Cili. Tepuk tangan. Sama Kak Bosco yang ganteng dan baik hati. Dan juga Kak Cili ditemani sama, hari ini berwarna-warni di studio kita. Wow. Ada 3 sekolah yang kece-kece banget. Nah, sebelum dengerin yel-yelnya, Kak Cili mau perkenalkan. TK pertama adalah TK Hanifah. Terusnya ada TK dari Tunas Mulia. Bermain, hari ini kita mau main nih, ada tebak-tebakan, tebak lagu, tebak gaya, tebak gambar, terus juga kita mau dengerin dongeng, mau main game, seru banget pastinya. Dan sebelumnya, nah sebelum kita memulai acara kita hari ini, Kak Cili mau lihat perform dulu nih, penampilan dari TK Hanifah, silakan. لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا Hip hip. Ceria.
harus lebih heboh ya. Ini dia TK Tunas Mulia. Oke, siap ya. TK Tunas Mulia. Siap. Tepuk semangat 3. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. TK Tunas Mulia. Oke, dan tenang. Lanjutnya kita ke TK Darmasur ya. 1, 2, 3. Sekolah Darmasur ya, sekolah paling jauh. Di sana ku belajar menjadi anak pintar. Yes, yes, yes. Yes. Seru banget. Nah, sebelum kita bermain, Kak Cili mau nanya nih sama kalian. Siapa yang tahu ciri-ciri kakek-kakek dan nenek-nenek? Udah peot, ikut maksudnya. Oh iya, terus apa lagi, apa lagi? Rambutnya putih. Rambutnya putih, terus apa lagi? Pakai tongkat. Pakai tongkat. Terus, hah? Giginya ompong. Terus apa lagi? Pakai kursi roda. Pakai kursi roda, oh banyak ya macam-macamnya ya. Pakai peci gak kakek-kakek juga. Kakek-kakek sama nenek-nenek. Nih kayak cerita Kak Cili nih mau dengerin dongeng nih. Jadi tentang kakek-kakek lupa. Nah seperti apa keseruannya? Ini dia Kakek Zain Pelupa. Zera Zebra sangat menyayangi Kakek Zain. Tentu saja karena Zera hanya tinggal hidup berdua dengan kakeknya itu. Tapi ada satu hal yang Zera tidak suka dari kakek Zain, yaitu sifat pelupanya. Seperti pagi ini, Zera sudah kesana kemari mencari pesawat mainan. Namun tidak juga menemukannya. Zera yakin terakhir menaruhnya dekat lemari TV. Tapi sepertinya kakek memindahkan mainannya. Duh, kok tidak ada sih? Aku tuh yakin kalau taruhnya tuh di sini nih. Nih tuh, tuh. Dekat televisi. Gimana ya? Tapi kok tidak ada. Ini pasti kakek deh yang memindahkannya. Karena kakek suka lupa terus. Zera, aduh. Kok dari tadi kakek tungguin masih aja cari-cari. Memang kamu sedang apa? Aku mencari pesawat mainanku. Kakek melihat. Oh, pesawat mainanmu itu. Iya. Kakek memindahkannya. Tapi di mana ya? Kakek kok lupa sih menaruhnya di mana? Sebentar ya. Kakek ingat-ingat dulu. Kakek kebiasaan deh, suka lupa menaruh sesuatu. Kalau memang akan lupa, sebaiknya tidak usah dipindahkan kakek. Ya sudah, aku mau main di luar saja. Gak ada mainannya aku. Zera yang kesal dengan kakek Zain memutuskan untuk pergi ke taman menemui sahabatnya, Ruri Rusa. Zera pun menceritakan kekesalannya pada Ruri. Aku benar-benar kesal dengan kakekku, Ruri. Kenapa lagi kakekmu? Apa dia melupakan sesuatu lagi? Iya,
kali ini kakek lupa di mana menaruh mainanku itu. Itu pesawat terbang. Sudah, maklumi saja. Kakekmu itu kan sudah tua. Wajar kalau dia pelupa. Tapi tetap saja aku kesal. Oh iya Zera, lusa itu kan ulang tahunmu. Apa kau akan merayakannya? Oh iya, ulang tahunku besok lusa. Tapi sepertinya kakek akan lupa deh dengan ulang tahunku. Jadi ya tidak akan ada perayaan, Ruri. Kalau begitu kita rayakan berdua saja. Kita main seharian di taman. Dan aku akan membawakanmu hadiah. Iya juga ya. Baiklah kalau begitu. Besok lusanya benar saja. Ruri sudah menunggu Zera di taman untuk merayakan ulang tahun Zera. Tak lupa, Ruri pun membawa hadiah yang ia janjikan pada Zera. Aduh, capek juga. Hai Ruri, maaf ya, aku datang terlambat. Iya, tidak apa-apa. Aku juga belum lama sampai kok. Iya, ini kado untukmu. Hah? Kado? Iya. Wah, ini untukku. Tentu saja. Wah, terima kasih ya Ruri. Kadonya bukanya nanti saja ya di rumah ya. Oke. Biar jadi kejutan. Sebaiknya sekarang kita bermain saja yuk di taman yuk. Ayo kita bermain. Ayo kita bermain. Ayo. Zera dan Ruri pun lanjut bermain hingga sore hari. Sementara itu, di rumah kakek Zen sudah siap dengan kue ulang tahun menunggu Zera pulang. Wah, akhirnya jadi juga kue ulang tahun ini. Hampir saja tadi kakek kejadian. Kuenya jadi gosong kalau sampai lupa tidak mematikan kompor. Untung belum terlambat. Tapi kemana ya kok belum datang juga ya yang ulang tahunnya. Kok biasanya pulang cepat, kali ini malah gak pulang. Berarti kakek harus tunggu Zera sampai pulang. Sudah mengantuk lagi. Jam berapa ini ya? Tunggu di sini saja deh. Kakek, aku pulang. Aduh, ada yang panggil. Kakek bangun, kakek. Zera, kamu sudah pulang. Maaf ya, kakek ketiduran. Habisnya lama nunggu kamu. Kakek menungguku dari tadi ya. Lalu ini kue ulang tahun untukku. Iya, ini kuenya kakek buat sendiri. Ternyata kakek membuatkan kue dan menungguku hingga ketiduran. Maafkan aku, kek. Zera, selama ini kakek memang sering melupakan sesuatu. Tapi hari ulang tahun cucu kesayangan kakek, kakek tidak mungkin lupa. Kakek ini sudah tua, Zera.
Maaf jika suka lupa akan sesuatu dan sering membuatmu kesal. Aku yang salah, kakek. Harusnya aku bisa lebih mengerti kenapa kakek pelupa. Sudah, sekarang berhenti menangis dan kita potong kue ulang tahunmu. Yeay, potong kue. Terima kasih untuk kuenya ya, kakek. Iya. Kakek nyanyi ya. Potong kuenya, potong kuenya. Gimana? Seru kan ceritanya? Seru. Jadi adik-adik semuanya, saudara saya yang ada segedean yang di rumah, kalau melihat kakek-kakek dan nenek-nenek butuh bantuan, sama seperti keluarga kita, kita harus saling tolong menolong. Pintar semuanya, hebat. Dan di rumah juga ya, jadi kalau misalkan ngelihat kakek orang tua kita yang sudah tua harus saling ditolong kalau membutuhkan pertolongan, oke? Oke. Kak Cili mau dengar semangat yang lagi dong sekali lagi. Yeay. Nah selanjutnya, Kak Cili juga mau lihat nih penampilan seru nih. Katanya Tunas Mulia nih mau kasih perform nih buat kita semua. Penasaran kayak gimana? Langsung kita persilakan. Silakan Tiga Tunas Mulia. Mesat ngepung luhur tadi awan-awan, lepir ke jantana, menutup keringan. Suku marah luas, rejal pamat menelu, dapat tiga bari hibernya tarik menelu. Sahakan mengusah, musuhkan bertemanan, gendang cinta tentang kaya bandingan. Ibu Silvi dan Ibu Eli.
Eli. Eli. Oke, semangat ya. Semangat. Semangat. Semangat tepuk tangannya dong. Oke, karena sekarang kita masuk ke segmen tebak gambar. Gambar kan Kak Cili main sama ibu guru nih semuanya. Tapi hari ini berbeda banget. Wow. Karena Kak Cili punya sesuatu. Kak Cili akan mengundang seseorang untuk bermain bersama kita semua. Ini dia, Jen Gabriela. Tepuk tangannya dong. Ya, terima kasih Bu, ini nasinya Bu. Bukan ya. Hai Jen, apa kabar? Baik. Oh susah ya, sini Kak Cili pegangin. Kok ketawa-tawa terus sih? Oke, okay. Oh ini pegang deh, ini gantian pegang. Ini Kak Cili pegang itu, yang beratan dikit. Ah, Jen apa kabar? Baik. Oh tos dulu dong. Yeay, udah siap hari ini main bareng-bareng sama tiga sekolah yang keren-keren? Siap banget. Siap banget. Eh Jen, Kak Cili mau nanya deh, karena Jen ini sering nyanyi ya? Iya. Nyanyi di mana? Nyanyi di Aldo Junior, di Coba Tebak, di tempat lain juga. Oh, wow. Di YouTube juga? Iya. Ada berapa lagu sih? Kasih tahu dong sama yang ada di rumah. Ada banyak banget. Aduh, banyak banget. Kasih juga kasih ada banyak. Cuman, emang nggak bisa dihitung ada banyaknya? Enggak. Sombong. Enggak ya. Seru ya hari ini ya. Nah hari ini biasanya kan Kak Cili main sama ibu guru akan menggambar, terusnya adik-adik yang ngejawab nih kira-kira nebak gambar apa yang digambar. Nah hari ini Jen yang akan gambar, oke Jen yang akan gambar, terusnya adik-adik masing-masing sekolah yang akan ngejawab kira-kira gambar apa yang diambilin sama Jen. Setuju gak? Setuju. Setuju. Lebih semangat lagi dong. Setuju. Oke. Berarti sekarang kita main sama sekolah pertama dulu ya. Kita okay. Akan main sama TK Hanifah. Kita hitung dulu semuanya sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ayo, langsung nih gambar. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak nih TK Hanifah? Kira-kira ini gambar apa sih? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Kita langsung cek aja yuk jawabannya. Anggur! Yang pertama dulu. Oke, selanjutnya kita akan ke TK Tunas Mulia. Siap-siap jawab ya. Oke, Jen gambar lagi ya sayangnya. Yang harus digambar adalah hitung dulu, oke? Okay? Kita mulai sama-sama. Satu, dua, tiga. Ayo gambarnya yang jelas biar adik-adiknya bisa tahu nih gambar apa ya. Bulat lingkaran. Ah, bukan. Apa ya? Jawabannya benar nggak ya? Langsung kita cek aja jawabannya. Harus lihat dulu nih yang satu ini. Pada hari ini kota saya ke kota naik dan majis temewa kuda.
duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendai kuda supaya baik jalannya. Hei, kuki tapi kuki tapi kuki tapi ku. Kuki tapi kuki tak suara sepatu kuda. Kuki tapi kuki tapi kuki tapi ku. Kuki tapi kuki tak suara sepatu kuda. Tebak-tebakan, tebak gambar. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tebak gaya. Oke, aturan permainannya itu gampang banget. Jadi, Kak Cili akan ngasih tahu nih sama ibu gurunya apa yang harus digayain. Nanti adik-adik semuanya menjawab kira-kira apa sih yang harus ditebak dalam waktu 60 detik. Misalkan TK Tunas Mulia nggak bisa jawab, bisa nanti TK sebelahnya nggak jawab, bisa TK sebelahnya juga nggak jawab, dan yang di rumah juga harus bisa nggak jawab. Oke nggak? Oke. Ngerti ya semuanya ya. Kita akan main dulu sama TK Tunas Mulia. Ya, TK Tunas Mulia yang pertama. Dan silakan masuk ke rumah ibu. Oke, sini. Jadi, Kak Cili akan bisikin. Kalian harus bisa jawab ya. Dalam waktu 60 detik ya. Yang di rumah juga ya, sahabat ceria di rumah. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kita hitung sama-sama Kak Bosko. Satu, dua, tiga. Bye.
sini kita mau ngapain? Penasaran, tapi kita lihat dulu yang satu ini. Satunya warna kuning, satunya warna hijau. Setiap Kacili sebutin dunia, kalian harus priwitin yang warna hijau. Terusnya kalau Kacili bilang ceria, harus priwitin yang warna kuning. Jadi kalau ceria dunia, warna apa? Kuning hijau. Iya. Ayo, kamu suka main yuk. Oke, kalau gitu Kacili mau dong mana adik-adiknya. Sini yuk, maju ke depan yuk. Ya, nanti kalau Kak Cili ngomong dunia berarti priwitinnya warna apa? Warna hijau. Hijau. Kalau ceria warna? Oke. Siap ya? Kak Bosko kita siap ya? Kita hitung sama-sama yuk. Semuanya harus kasih semangat nih. Biar teman-teman yang semangat juga, oke? Satu, dua, tiga. Dunia. Lagu-lagu baru ada di sini.
kita langsung aja masuk ke segmen tebak lagu. Oke, tebak lagu gimana caranya? Jadi Kak Cili akan bermain sama 3 ibu guru cantik. Satu-satu akan maju. Jadi Kak Cili akan ngasih ini nih. Irfan, wow. Nanti ibu gurunya dengerin lagunya dari Irfan ya. Abis itu ibu guru nyanyiin sepenggal lagu yang udah Kak Cili putar. Terusnya adik-adik menjawab apa judulnya dan langsung kita tanyain sama Kak Bosko. Apakah benar jawabannya? Setuju ya? Setuju. Ya di rumah juga sahabat Cira harus siap-siap main ya. Kita siap? Siap. Semangatnya dong! Oke, semuanya disimak ya adik-adik, dijawab ya kira-kira judul lagunya apa. Oke, kita mulai sama-sama kita itu Kak Bosko ya. Satu, dua, tiga. Kemar mengarum luar samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badan, sudah biasa. Apa sayang? Nenekku. Nenekku. Terus yang lengkap. Nenekku. Udah itu doang judulnya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luar samudra. Moyangku seorang pelaut, benar. Benar. Ini sama-sama ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar menarung luar samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badan, sudah biasa. Siapakah yang bisa menjawab tebak-tebakan lagu dari Kak Cili? Kita akan panggilkan. Ini dia. TK Hanifah. Semangat. Ini silakan. Belum mulai padanya. Oke, kita mulai ya. Satu. Selalu tentu kau dapat hormati guru.
Mai sama TK APM belum? Kurang kenceng suaranya. Janjian enggak ya, Bu? Oke. Siap ya, kita hitung sama-sama ya, Kak Bosko. Siap. Satu, dua, tiga. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak suara sepatu kuda. Apa? Pada hari. Dikit lagi. Naik delman. Naik. Yeah. Gimana ya? Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Kak Kusir yang sedang bekerja. Mengendai kuda suka yang baik jalannya. Hey, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Terima kasih. Oke, buat adik-adik sahabat saya yang ada di rumah.
ada sahabat yang ada di studio kalau mau main bareng sama Kak Cili. Caranya gampang banget, bisa kalian kepoin aja di Instagram @duniaceria_theipt. Jadi kalian bisa langsung daftar situ. Ibu gurunya, orang tuanya, kakaknya, semua boleh main bareng sama Kak Cili. Karena setiap hari Minggu jam 12.30 Kak Cili akan main di Dunia Ceria bersama Kak Masko. Kalau gitu Kak Cili pamit, terima kasih banyak.